fungsi sistem brek hidrolik pada kenderaan. Dalam brek hidrolik, tekanan dipindah melalui cecair daripada pedal brek ke roda-roda kereta apabila pedal brek ditekan. Terdapat dua jenis brek dalam kereta, iaitu brek piring pada roda hadapan dan brek drum pada roda belakang. Apabila pedal brek ditekan, ombo kecil pada roda hadapan ditolak supaya bersentuhan dengan kedua-dua belah piring keluli. Daya geseran antara kasut brek dengan piring keluli boleh memperlahankan kereta sehingga berhenti. Apabila pedal brek ditekan, ombo kecil pada roda belakang juga ditolak. Ombo itu seterusnya menolak kasut brek supaya bersentuhan dengan drum brek. Daya geseran antara kasut brek dengan drum brek boleh memperlahankan kereta sehingga berhenti. Antara pengubahsuaian yang mempengaruhi brek hidrolik ialah sifat bendale brek. Sifat bendale brek haruslah mempunyai takat didih yang tinggi supaya tidak mudah tersejat, dan ketumpatan bendale mestilah rendah supaya lebih ringan. Selain itu, dari segi saiz omboh pula, omboh utama haruslah mempunyai luas yang kecil untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar, manakala omboh kedua mestilah mempunyai luas yang lebih besar untuk menghasilkan daya yang lebih besar. Seterusnya, pengubahsuaian yang dibuat adalah berdasarkan aspek sifat spring. Pemalar daya spring haruslah yang lebih besar, kerana pemalar daya spring yang lebih besar adalah lebih keras berbanding pemalar daya spring yang kecil. Oleh itu, pemalar daya spring yang lebih besar dapat menahan daya besar yang akan dihasilkan. Dan akhir sekali, pengubahsuaian yang dapat dibuat adalah berdasarkan aspek jenis bahan yang digunakan untuk paip penghantaran. Jenis bahan yang digunakan untuk paip penghantaran adalah paip keluli supaya lebih kuat dan tidak mudah patah.